Aceh sama Mas Arief nih, jagoan dari Bank Sampah Panata Bumi. Saya udah dapat ilmu banyak tentang permagotan dari Mas Arief nanti. Kita lihat prakteknya bakal sejauh apa. Oke, kita akan ke SCRJ. Teman-teman dari peserta pelajar vokasi pengolahan sampah akan praktek langsung mengenai bagaimana TPS 3R, bagaimana pemilihan sampah di lokasi, bagaimana seru-serunya. Ya, Kadang mau beli masuk keluar keluar kadang. Bantai. Kata di kono kan. Seenaknya dia baru sadar kan akhirnya tepat. Oke, sahabat-sahabat semua, saya sudah sampai di Sentul City Recycle Center, di mana teman-teman peserta sedang menikmati bagaimana serunya memilah sampah yang tidak terpilah. Ya, gitu ya teman-teman semua ya, kalau kemudian sampah kita tidak terpilah, nah itu tuh mantapnya. Kalau sampai tidak kita pilah dari rumah, ini repotan yang kemudian harus dialami oleh para pemilah sampah di sumbernya. Gimana? Mau pilih tambah? Yuk, mau pilih tambah sekarang ya. Setiap rumah harus sampah organik terutama yang dari sisa masakan makanan taruh di dekat wastafel itu ember tertutup dan itu jadi pupuk organik cair nggak melebar-lebar ke bawah ya, cukup bikin sederhana seperti ini untuk tiap rumah tangga. Ini bisa tanamin cabai, tomat, mau toga. Kalau kita makan di hotel nanti nggak balik sini lagi pada tidur, makanya nggak boleh pulang di sini, harus sekalian belajar di sini apa yang perlu ditanyakan yang kita ada bisa jadi solusi nanti desa atau di kelurahan masing-masing. Ini tadi kan saya ngomong ini kan 4L ya, ya 4L ya, lulati ya, yang kumpulan yaitu yang nimbang posyandunya itu ya lulati. Makanya sampah rumah tangga dari sisa masakan makanan akan saya taruh di dalam ember tertutup di dekat wastafel ataupun untuk tempat masak. Kali waktu aduk. Kalau nanti di sini ada belatung ada apa, berarti di situ ada munculnya ada perbaikan. Ya, sahabat-sahabat rumah hijau, ini adalah suasana tumpukan sampah yang ya tidak selesai ya untuk kemudian diselesaikan oleh teman-teman peserta. Ya dikarenakan juga memang kalau saya sendiri mencoba membantu memilah sampah yang di sini ini udah sampah yang udah nggak enak banget buat diolah, karena apa, ada sampah-sampah yang sudah sampai beraroma lengket dan kemudian berbelatung, artinya apa, organiknya udah nggak seger. Itu biasanya sampah-sampah kemudian baru yang sudah 2 sampai 3 hari mungkin nggak dikeluarin dari rumah, bas masuk ke sini sudah hari ketiga, jadi belatungnya banyak, terus kemudian lebih lengket, lebih bau, dan sampah yang bau itu ketika di tangan kita yang sudah 3 hari itu maupun dicuci pakai sabun nggak bisa langsung hilang biasanya. Beda sama sampah-sampah segar. Sampah-sampah segar itu begitu kita olah, cuci tangan, nggak ada baunya karena memang masih segar. Nah, ini yang terjadi teman-teman kalau kita dumping
semua sampah dijadiin satu, dan ini sama teman-teman SGS diberikan penggembur gitu ya, semacam formula supaya kemudian dia jadi lebih reda aromanya, karena ini beraroma. Artinya kalau di Sentul City Recycle Center ini sendiri, ini tidak terjadi sebetulnya. Apa model dumping pemilihan yang dibuka di luar begini nggak terjadi. Semuanya tadi kita sudah lihat ya di clip sebelumnya, ada sebuah ruangan di sana di mana semua sampah-sampah itu masuk ke sana, terus diadakan pemilihan awal oleh tim pemilah, baru kemudian dia masuk ke sebuah mesin di mana organiknya terpilah, kemudian yang anorganiknya juga terpilah. Yang organiknya langsung jadi bubur organik yang kemudian bisa menjadi material lain yang bermanfaat. Nah, sahabat semua, di sini saya ingin kembali mengajak kepada teman-teman semua, yuk kita pilah, kita olah sampah rumah tangga kita. Itu aja dulu ya, teman-teman punya dua tempat sampah, supaya yang kayak gini-gini ini nggak perlu terjadi. Karena ongkos terbesar di dalam pemilahan sampah, di dalam pengurusan sampah, itu adalah ongkos pertama, ongkos pemilahan, kedua, ongkos pengangkutan. Kalau kita pengen memangkas itu semua, yang paling murah adalah sebetulnya kita lakukan selalu edukasi dan punya dua tempat sampah di rumah, lalu organiknya kita olah sendiri. Itu teman-teman, bisa dilihat ya bagaimana suasananya. Bayangkan kalau ini ada di depan rumah Anda, enak ya. Oke, teman-teman, pastikan Anda sudah mulai memilah sampah Anda di rumah. Saya di beberapa tempat menempatkan, misalnya menempatkan bintang saya. Alhamdulillah, setelah ada beberapa kegiatan, kemarin juga ada pelatihan di tempat kami, pernikahan, justru kita yang di sedang, nah itu yang sudah benar-benar. Nah itu nanti yang akan dibangun juga di tempat ini. Ayo lo, yang gak punya pemerintah. Akan mulai ini, bagaimana seperti ini bisa, bagaimana mungkin kita mengurus yang seperti ini di rumah. Filosofinya saya sampaikan. Nah, jadi tanah enggak boleh. Tanah daun kering. Boleh. Yang ada di bawah, yang ada. Apa kita? Seru ya, setelah pelatihan di SCAC sore hari ini, mudah-mudahan memberikan sebuah pengalaman tersendiri yang luar biasa buat teman-teman peserta. Setelah ini agendanya selesai, istirahat, kita akan masuk lagi ke esok hari di mana saya ada kesempatan buat berbagi besok. Gimana keseruannya? Ikutin terus. Seseorang bukan yang berada di sini.
Lalu ada Pak Pak yang diwakili oleh Mas Menteri Agama. Beliau mengeluarkan SNJAN yang jelas-jelas saya tadi berapa tahun yang terakhir kita yang dihantar taruhlah 90 ton sampai 100 ton. Saya kata begitu. Tapi ini cuma sampai yang sangat dan itu sudah dikelola oleh beliau. Beliau berkasi. Pak Wanda yakin belas tahun mendampingi ini, bahkan tuh kalau hitung dari PPS yang terakhir ya, sebelum lahir sejak dari mahasiswi beliau juga ada berdasarkan yang terlibat, beliau seseorang. Lalu yang juga sebenarnya ada Pak Eka, beliau juga mengapresi dari angkatan masuk soal bimbingan dan ada Bu Budi yang akan mengajar dari kemampuan kemampuan apa kepala sapa kelas menjadi trainernya. Lalu kemudian ada Pak Mafi dan PPAP yang akan berperanan bagaimana cara praktik dia ini jadi minyak bakar, bisa jadi suara, bisa jadi bensin dan sebagainya, nanti kita akan praktek. Terus itu ada saya ya, belum seluruhnya, sudah ada tapi belum seluruhnya. Kok Pak Mama? TPS 3S tidak berfungsikan dengan baik sehingga kemudian ilmunya dari Mas Nugraha ini sudah bisa diterapkan belum. Artinya apa? Artinya aturan apapun, fasilitas keren apapun tidak akan berjalan kalau tidak dijalankan oleh manusia, oleh pengelolanya, bahkan oleh anggotanya, oleh setiap dari diri kita masing-masing. Di sini saya kemudian jangan bagian raja CS ini untuk bagian sensitif untuk mengajak teman-teman melihat bahwa ini kalah andai kata ketika nanti teman-teman selesai dari pelatihan ini sudah bawa semangat kemarin sudah bilang sampah tentang lagi kota atau sampah sekarang apalagi kalau yang sudah pegang sampah bagian itu mungkin sudah cerita sampai tidak ada ini masih ada mungkin baunya masih ada aroma-aromanya. Itulah kalau sampah udah menjadi yang lebih dari 2 hari yang jadi gerakan. Begitu sudah ada datang ya, itu sampah apa aromanya itu masih nempel di tubuh baru itu kita. Iya, betul. Betul. Karena saya ngalamin. Kemarin saya begitu lihat, aduh, kepe, pastinya sampah udah 3 hari. Karena kelihatan ada datangnya. Begitu sudah ada datang itu sampah udah 3 hari, pasti lagi gerakan. Mau pakai sarung tangan, masih ketempel di cipratan-cipratan baju kita dengan pakaian segala macam. Aromanya itu bawa-bawa. Mungkin tidur semalam udah ini kayaknya aroma kayaknya ini mah aroma basah tapi ya apa-apa gitu ya. Itu bu, jadi itulah sampah. Kalau kemudian kita tidak ngelola jadi beri 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 sampah kembali baik saya. Kenapa kok saya ya? Saya segini terakhir ya. Karena Mbak Bion tidak gila. Ini kata Mbak Bion ya. Saya juga akan bukit aja dari beliau. Apakah datanya benar? Terus sudah bilang sama teman-teman saya kalau ketemu sama teman-teman dari KPR, dari JAH dan sebagainya. Mas Andito ini dari 1000 orang yang saya edukasi di Jakarta cuma Mas Andito yang masih konsisten melakukan komposting sampai hari ini. Oh iya, benar sih. Saya tidak menyangka itu karena sampai hari ini Bapak Ibu Ahmad saya masih melakukan proses komposting sejak tahun 2014. Dari 2014 ketika Mbak Uda datang ke rumah saya waktu itu menjawab kegelisahan saya karena saya melihat tempat sampah depan saya itu bau banget begitu. Karena apa? Karena saya, karena kami. Mungkin Bapak Ibu semua pernah ada yang pernah setelah dari sini sudah melakukan lagi. Mungkin sebelumnya itu masih menyatukan sampah organik dan sampah plastik itu sehari bisa 2-3 sampah plastik itu. Apalagi saya di rumah tinggal kalau lagi lengkap bisa 11 orang. Kalau beli, aku apa? Beli kan masak. Akhirnya karena masaknya banyak, sampah organiknya masih mati semua. Jadi banyak banget tuh. Nah, yang terjadi di Jakarta, kebetulan rumah saya di pinggir jalan besar, itu ada. Saya harus lihat sampah. Saya harus memilah organik dan anorganiknya. Pertanyaan selanjutnya biasanya apa? Biasanya apa setelah sampah dipilah? Terus diapain? Ada pertanyaan seperti itu nggak? Buat apa? Organik udah dipilah nih. Terus diapain? Ada punya pertanyaan yang sama mungkin? Atau mungkin baru muncul setelah beberapa hari ini? Oke, saya dipilah. Gimana ya? Kemarin sudah terjawab sama Pak Nono ya. Sudah kita bisa pakai komposter dan sebagainya. Nah, saat itulah saya
kepikiran, terus saya sampaikan ke kakak saya. Waktu itu masih tinggal di rumah. Terus beliau bilang, oh tenang aja gitu, Mbak punya teman. Beliau dikenal sebagai Raksa. Waktu itu kebetulan kakak saya sama Mbak Wilda satu panggung. Kalau kemarin ada Kartini Next Generation itu, di sebelah kanannya ada yang pakai kerudung putih, itu kakak saya. Beliau terima penghargaan dari bidang digital gitu ya, karena beliau bikin platform supaya ibu-ibu kalau di rumah kan mungkin punya spare waktu nih 2-3 jam yang saat mau video terus gitu ya, mau salon terus, tapi sesekali kita melakukan sesuatu sehingga ibu-ibu itu walaupun di rumah bisa menghasilkan uang. Jadi waktu itu kakak saya bikin platform supaya ibu-ibu itu bisa belajar tentang internet, internet gitu. Jadi beliau dapat penghargaan yang sama, artinya Next Generation Award ya tahun itu. Nah, satu panggung kan? Aku punya teman tuh, Bill Dayanti. Tak kontak ya? Ya wis, dikontak lah sama beliau. Besoknya datang, langsung beliau datang bawa komposter berwarna hijau bersama penggemburnya, bersama bakterinya, dan beliau langsung bertanya, Mas Andi kau sudah milah sampahnya? Sudah Mbak, di belakang, Mbak baru mulai kemarin. Oke, bawa sini sampahnya. Pakai dengan kuku hitam kayak kuku dengan kutek-kutek itu, kutek, apa pakai sepatu hak tinggi gitu. Terus kemudian beliau tanpa sarung tangan langsung kemudian mencaca, memotong, terus kasih bakteri, campurin, maksudnya pergi. Udah begitu karyawan organik yang bagus, gak akan bikin tangan kita kotor. Kan sesegera barang ini kan masih kita, iya betul. Udah jadi beliau mengolah sampah tanpa sarung tangan, langsung aja, habis itu kita selesai. Sejak hari itu Bapak Ibu semua, saya lakukan hal yang sama sampai hari 8 tahun. Boleh plus dulu dong buat kita semua. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saya bisa, pasti Bapak Ibu semua jauh lebih bisa. Pasti bisa. Karena apa? Karena sampai hari ini lingkungan saya, RT saya pun belum milah sampah. RW saya pun belum milah sampah, kelurahan saya apalagi. Bagi kemudian sempat mau dibangun TPS 3R tidak jauh dari rumah susun saya, masih satu kelurahan bahkan. Apa kecamatan? Mungkin masih sama-sama Cipinang lagi. Gak jadi tuh. Padahal Mbak Wilda sudah sering ke sana. Saya sudah senang banget. Kalau sampai TPS 3R ini jadi, saya yang akan jadi pelanggan utamanya. Saya yang jadi endorser lah. Pokoknya saya akan nge-vlog apa segala macam. Nanti saya akan mensosialisasikan TPS 3R. Gak jadi tuh Mbak Wilda. Karena apa? Pergantian. Fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Karena kalau kita nunggu Pak RT, maaf ya pada Pak RT di sini ya. Kalau kita nunggu Pak RT, maaf kalau ada Pak RT di sini ya. Kalau kita nunggu dari kelurahan, maaf kalau ada kelurahan di sini. Siapapun kalau kita menunggu orang lain bergerak, gak akan terorang itu sama Bapak Ibu. Nah, mungkin sesi ini adalah sesi di mana ternyata ada ya orang aneh di Indonesia yang kemudian sampai 4 tahun milah sampah sendirian, gak ada temannya, ada. Ini salah satu orangnya di sini. Betul Pak, saya ngajak keluarga aja gitu. Itu aja ada prosesnya. Kalau saya boleh bilang 5 tahun deh prosesnya. Sampai kemudian keluarga itu bisa berdamai dengan aroma yang muncul. Awalnya kan, misalnya kata kita kemarin masih TPS 3R. Buat Bapak Ibu semua, hawa ketika masuk pertama kali aromanya gimana? Belum dibongkar kan, belum dibongkar, tapi sudah ada aroma-aroma khas kan? Karena kan sebetulnya di gudang belakang sana udah mulai ada sampah-sampah yang dibuka, yang udah mulai diolah kan, mungkin udah lihat-lihat kan, udah lihat mesinnya, lihat oh begini caranya sampah diolah, sudah kelihatan kan, aroma-aroma sudah muncul, itu aroma sampah atau aroma sampah kita yang paling enak. Pas Bapak Ibu semua lagi makan siang setelah sholat, itu sudah lumayan, karena sebut ketika Bapak Ibu pergi, itu bau banget. Yang kemarin itu sama kita, yang kita odol-odol kemarin gak bengkak tuntas itu berbau. Mulai nyirin kek, mau kemudian mohon maaf mungkin pasangan belum mendukung kek, pemilihan sampah tetap berjalan, pemilihan sampah tetap berjalan. Temukan alasannya. Kalau sudah dituliskan, beri kotak, simpan. Itu yang kemudian Bapak Ibu bawa ke rumah masing-masing. Kalau udah lagi nyaca, panasnya stres. Oke, dah silakan. Nah, sekarang ibu mau coba, nyaca silakan. Oke. Pakai poinnya, sudah nggak bisa dipakai ya, Bapak Ibu ya. Itu tidak. Kita fungsi. Satu lagi. Bapak Ibu semua. Oh, iya.
dalam pemberian mall nanti ketika mall itu pertanyaan kadang-kadang sebanyak apa sih mas mallnya kayak beras tadi ya saya kebetulan nggak bawa nah udah segitu aja yang penting dia ter tapi hari ini udah cari dulu nah jadi nanti kegiatan kami bisa masuk ke sini tanah ya, kalau pasir nggak bisa. Nah ini sebetulnya saya udah bawa contoh pupuk padat yang di rumah saya nanti bisa. Terima semua, aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih, saya Rito. Sampai ketemu lagi di sesinya Pak Eka setelah ini yang akan mengolah minyak jelantah. Jadi dengan teman-teman panitia dari Korpat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 100 teman dan sahabat memiliki instalasi hidroponik hari ini ditambah sahabat di Bapak Ibu semua. Dan desa yang terisolir dulu di tahun 2016 itu kemudian kita berkesempatan membangun puskesmas membantu. Makanya kalau ceritanya pandemi bikin penduduk Indonesia bertambah jauh lebih banyak gitu. Orang-orang yang biasanya keluar rumah yang mungkin yang pergi mungkin kalau teman-teman di Tambun yang kerjanya di Jakarta Pusat, terasa kali ya? Punya lahan kosong. Wah, ini sampah ya? Wah, ini kan kita bisa nanam di sini. Akhirnya semangat buat berubah-ubah. Segar-segar bisa pijetan gitu ya. Biar seru-seruan aja, jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kok saya ditaruhnya di belakang sih? Kenapa saya tetangga satu, tetangga beda ya? Satu RW. Selama 8 tahun. Artinya apa? Saya tidak bisa memaksa orang lain bergerak, bukan? Kok saya aman? Silakan tuliskan. Satu alasan saja ya, satu saja. Satu yang menurut Bapak Ibu paling penting. Ya, wah mas saya punya tiga, pilih satu. Kalau tiga ini harus di... Karena kalau yang dua ini gak ada, yang satu ini tetap bisa menggerakkan. Kira-kira apa? Tuliskan. Bisa yang artinya? Yuk kita yale lagi ya. Oke, terima kasih. Bawahnya ya, kalau mau pakai agar bekas atau kemudian pakai agar bekas. Yang bagian bawahnya dilubangi. Lalu kemudian lapisan pertama itu isi tanah. Sebenarnya bilang isu di tempat saya kami nggak punya tanah ya, tapi kan ada tulang tanaman mungkin yang kuat. Jadi artinya apa kita yang punya peranan di dalam mengurangi angka yang warna biru ini yang banyak kemudian nggak bisa habis. Siapa tuh ya? Tapi artinya nggak saya aromanya lagi keluar-keluar itu dari sampah yang kita tuntaskan kemarin akhirnya sama si aromanya. Jadi kalau masih ada aromanya itu udah lumayan banget ketimbang sebelumnya. Nah, kita perlu mempersiapkan itu. Pakai apa? Bahan-bahan yang gampang aja. Mematangkan tahu gitu ya. Biasanya pakai tahu itu pakai sebuger gaji. Kalau bisa kita bisa minta ya. Atau memang harus putar uang ya beli dan sebagainya. Tapi itu perlu dan kemudian menghasilkan sayuran. Itu sebenarnya kita kayak nyetak kita sendiri. Ya, Mas Dodo, Bapak Ibu, Bapak Ibu semua. Saya mau sedikit kan ya. Sudah 10 menit. Tolong Mas ke yang gambar tadi. Bisa kita kontrol ya. Itu apa? Cara kita merespon dan cara kita memutuskan. Kadang-kadang bahkan sama pasangan kita, bahkan sama anak kita, kita bisa mengatur keputusan mereka? Tidak bisa. Mereka punya pemikiran mereka sendiri. Butuh waktu 4-5 tahun untuk memastikan keluarga saya sudah bisa ber. Oh, saya coba bertanya, apakah Bapak dan Ibu semua di sini ada nggak yang pernah berdoa untuk terjawab supaya lebih sehat, sehat yang benar? Kenapa ngolah sampah organik kita? Karena kalau sehatnya minum obat terus, mau sampai kapan? Tidak mau sampai kapan minum obat. Ujung-ujungnya orang yang minum obat kena, ujung-ujungnya tidak bisa. Tapi ketika kita belajar untuk menghargai lingkungan, ngolah sampah kita, mungkin itu jawaban dari jelas sehingga Bapak Ibu semua ada di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan nonton dulu. Dan kita waktu 5 menit lagi, karena harus ada sesi praktek. Semua ya. Nah, coba kita lihat di sini sampahnya Bapak Ibu. Nah, ternyata masih belum teredukasi dengan baik ya, Bapak Ibu ya. Masih ada yang masukin masker di sini. Enggak basah-basah banget. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua anggap ini adalah sisa pelan. Dapat pilih. Nah, ambil daun pisang, langsung dicari aja, Bu. Nah. Enggak usah terlalu halus-halus, yang penting dia ukuran. Nah, bisa lebih lebar lagi, Bu. Sebenarnya makin halus makin bagus, tapi kan waktunya jadi lebih panjang, tenaganya lebih banyak. Nah, jadi
ketika nyangka ini sebenarnya bisa jauh lebih lebar. Oke, satu lagi Bu, silakan pilih. Kalau bisa boleh silakan pilih yang lain. Ini sama kita ya? Bareng-bareng ya. Oke, sama saya juga ada. Nah, ini bisa lebih kuat, boleh. Nah, bisa jangka sampai kecil itu atau sebenarnya kalau misalnya memang apalagi kalau komunal pengangkutan akan jauh lebih mudah. Nah, ini oke, boleh bisa. Siapa Mas? Yang kalau lebih segitu ukurannya segitu segitu tadi sudah cukup di dalam proses komposting. Satu lagi silakan pilih mau sama atau berbeda biar merasakan sensasinya. Oke, boleh dulu. Sip. Oke, aplaus dulu dong buat teman-teman. Sekarang next step-nya kan ini adalah mual air berat. Tapi kalau kita cucinya beras merah, nah, sekedar agar si sampahnya ini menjadi rata. Nah, kalau versinya Mbak Wilda kan diaduk pakai tangan. Nah, kita coba aduk pakai ini, Bu. Silakan. Nah, jadi yang penting basah aja. Ya, basah aja. Dan kalau kemudian nanti sampah ini giginya dibuang ke tanah. Berapa lama? Aduknya. Yang penting rata aja, Bu. Gak usah lama-lama ya. Oke, udah. Nah, komposnya dimasukkan di sini. Ini contoh aja ya. Jadi kemudian silakan Mas masukkan sampahnya ini ke dalam sini. Pakai tangan boleh, pakai ekstrem boleh. Tapi saya lagi kan ini adalah sampah baik, sebetulnya pakai tangan enggak ada masalah. Ya. Semuanya, Pak. Semuanya, semuanya. Ibu mau bagi? Mas itu baca aja ya. Oke. Pak Acau. Pak Acau, Ibu. Ibu Rini, Pak Acau dan Ibu Rini, terima kasih. Mas dulu buat Pak Acau dan Ibu Rini. Kurang lebih seperti itu proses komposting yang paling sederhana, di mana kita pilah dulu, lalu cacah, berikan molnya ya pakai yang tadi air beras itu, baru kemudian masukkan di metode apapun, berupa organik kan, bioporik kan, model komposter seperti ini ataupun kompos metode itu bisa mungkin difoto, divideokan buat inspirasi teman-teman. Ini setahu saya enggak ada teman-teman dari SDS enggak? Setahu saya tidak ada hak ciptanya. Jadi berarti Bapak Ibu kalau mikir seperti ini gak akan dituntut gitu ya. Wah itu meniru, enggak, justru makin banyak yang bikin makin bagus. Bawahnya gak dibolong ya? Bawahnya dibolonginnya di atas ini, supaya kemudian kalau airnya berlebih dia keluar. Tapi kemudian bawahnya tidak dibolongin, karena nanti untuk menyimpan hasil dindingnya dari sini. Jadi ketika dindingnya ini keluar, betul, langsung diserap sama tanahnya. Kalau di sini media tanah. Betul, ini media tanah. Jadi kalau teman-teman di sampai memang sudah ke sana, sesak penuh dari sudah waktunya dipanen. Ya tinggal dibalik aja, gitu ya. tinggal dibongkar dulu mungkin ya, supaya kemudian dia bisa dimasukin sampah lagi. Begitu. Bapak Ibu semua, karena keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih. Silakan close dulu lagi buat Bapak Ibu semua siang hari ini. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan kekurangan. Mohon maaf juga kepada teman-teman. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Gip. Silakan Mas Gip. Nantinya bukan ember, karena kalau ember dia tidak dilubangi bawahnya. Oh gitu. Jadi kalau ini kompos buat kami, dia itu buat yang cairannya ini sama yang mengendap. Tadi ada yang di pas di tong besar. Nah ini? Nah sekarang itu. Kenapa ini saya kasih koran yang gampang biar ibu bapak gak usah mesti motong dulu. Kalau di rumah bapak ibu punyanya kertas HPS, izin nih. Kalau kertas kayak gini nih, tapi jangan ini ya, ini kan masih dibaca, masih dipakai. Dan diomelin panitia lagi. Nah, kalau kertasnya HPS kayak gini, nah bapak ibu bisa pakai juga nanti ke kantor kepala desa. Pak punya berkas yang udah nggak dipakai nggak gitu? Tadi ini aja. Thank you.
susahnya ini, susahnya. Untuk kertas nggak, jadi uang dimasukkan nggak apa-apa pak. Cuma karena uang ada berapa. Kami menduga, terima kasih nih. PTD ada berapa orang yang datang? Empat. Empat ya. Sudah bisa mendampingi ibu-ibu, bapak-bapak di sini dalam rangka kegiatan sampah di desa Mekarsari, ya. Oh, jadi sisanya hanya 9,5 hektar. Potensi bisa digunakan lagi karena sampah yang sekarang itu sistemnya masih kita menggunakan metode lama, yaitu jenis ataupun rumah ataupun disesuaikan dengan kedua ya, karena setiap kucing ada sampah. Jadi terserah Pak Agung mau milih keputusan dari gue lo. Ya. Selamat menikmati.
pemilihan lokasi pengelolaan persampahan tingkat masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dari tanggal 16 September sampai dengan 20 September tahun 2022. Tempat di Green Watara Hotel Sentul City Bogor, Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut. Komitmen bersama. Warga Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kami warga Desa Mekarsari berjanji. Siap mengabdikan diri. Pada lingkungan kami. Dan TPS 3R dalam pengelolaan sampah. Secara sukarela dan sepenuh hati. Ya, dan kami juga hadir terus di sini ya dalam kegiatan.